kan Allah cakap, Ustaz pun kata, mana bahagia dunia akhirat? Kita gunakan dunia kita untuk akhirat kita. Maknanya kalau duit banyak, sedekah. Kalau kita seorang majikan, kita nak kedekut dengan staff ke nak murah hati? Kalau staff buat salah nak makan? Kalau pembantu rumah buat salah nak makan? Siapa sini pembantu rumah dia jahat? Tak berani jahat. Sebab orang jahat akan dapat pembantu rumah jahat. Siapa kata anak bermasalah? Angkat tangan. Pro, anak saya masalah. Ibu bapa bermasalah melahirkan anak masalah. Banyak orang marah saya. Baru ni saja ada one lady datang. Cek. Pro, saya tak suka pro. Ya ke? Eh, best ya. Saya suka orang tak suka saya. Kenapa tak suka saya? Best lah. Aku pro cakap tu pro hukum saya. Ya ke? Siapa? Saya kata apa? Saya lupa saya cakap. Prof kata, orang tertekan tu, orang tak dekat dengan Allah. Orang tertekan tu, orang ego. Siapa setuju, siapa tak setuju? Siapa setuju, orang tertekan, orang tak dekat dengan Allah. Orang tertekan, orang ego. Siapa setuju, orang katakan? Manusia normal. Okay, so saya pun tahu. Saya kata saya ni dua jenis. Ada orang benci sangat, ada orang suka sangat. Siapa orang benci saya? Siapa yang tak setuju dengan statement tadi? Jadi bila kata prof saya ada banyak masalah, saya kata ini. Kalau anak bermasalah, nak betulkan anak tu, nak betulkan ibu bapa. Siapa kata ibu bapa? Orang celik mata gaji. Siapa yang melahirkan anak? Siapa mengandung? Siapa mengumpat masa tengah menyusu anak? Siapa tengok drama ganas? Siapa melawan suami? Siapa dedah aurat masa mengandung? Siapa solat lewat masa mengandung? Siapa ke pesuar jin letak tu bosil urut-urut masa mengandung? Siapa? Siapa? Anak tu bersih roh, bersih roh masuk dalam bekas dalam kita punya rahim sekejap. Lahirlah budak tu maka tak boleh tu, tak boleh ni maka dia orang Tuhan. Jadi sekalian sekarang gelar dan saya pembela kanak-kanak. Kalau saya buat lesik, siapa nak buat lesik dengan saya angkat tangan? Okey ya, sebenarnya pun je. Bukan saya lah, bukan ibu saya. Kalau saya buat lesik, kalau ibu, soalan saya apa? Masa tengah buat kan, dia tengah takut kan? Dengan anak garang tak? Garang sikit-sikit bro, lepas ni bertambat. Kalau kerja cikgu, dengan anak murid garang tak? Ada sikit-sikit bro, lepas ni bertambat. Dengan mak mentua sombong tak? Soalan saya selalu tertepat. Mana bro tahu saya sombong mak mentua tak tahu? Saya tak keluar. Pasal saya doa pada Allah Subhanahu Wa Taala, ya Allah ya Tuhan, izinkanlah aku mengatakan sesuatu pada seorang yang paling terima. Dan saya bebas daripada ujian atau cemuhan. Kalau orang suka, tak suka, doesn't matter. Lagi bagus orang tak suka. Orang sanjung membahayakan. Puji-pujian merosakkan manusia. Teguran sangat bagus. Okay? So apa saya buat dengan wanita ni? Rupanya dia ada masalah mental. So saya minta maaf, minta maaf. Saya kata itu untuk orang yang normal. Kalau anda ada sakit mental perlu ubat doktor, bukan salah anda sebab terakhir. Kadang-kadang Allah cuba kita sakit mental pasal kimia dalam kita punya otak tak normal. So, tapi bila saya beri kasih sayang peluk beliau kata okey, semua dah baik dan baik dengan suami dan sebagainya. Maknanya, apakah ubat terbesar di dunia ini? Kasih sayang. Siapa ada masalah? Kenapa kita ada masalah? Ada tak orang loving ada permasalahan? Ada tak orang penyayang ada masalah? Kalau kita atasi masalah dengan kasih sayang, kita masalah tak? Kalau suami kita balik lambat, masalah pasal apa? Kita marah ke kita berkasih sayang? Maka tu ego ke tak ego? Kita sayang suami kerana suami tu kerana Allah. Siapa sayang suami kerana Allah angkat tangan? Siapa sayang kerana suami? Rugi ya?
bila saya duduk kursi ni, tiba-tiba orang, saya takut jangan tak lepas jari jatuh saya. Saya bergantung pada makhluk takut. Tapi kalau bergantung pada Allah, saya pun dengar Ustaz Palu dalam perjalanan tadi. Dia kata Allah sentiasa dekat dengan kita, tapi kita menjauhkan diri pada Allah. Betul? Dekil kita ni ya. Jadi yang saya cakap ni ialah orang sangat marah apabila saya mengatakan manusia bertanggungjawab atas hasil kehidupan. Apa hasil kehidupan kita? Kesihatan. Kita tak sihat pasal apa? Siapa suruh makan nasi lemak tiap hari? Siapa yang nak pergi pejabat tu bukan nasi lemak? Siapa yang pergi minum teh tarik ni?